Penangkaran burung murai batu, bro. Murai batu prestasi. Kandangnya sangat sederhana sekali, bro. Tapi murainya prestasi, juara lomba, bro. Nih, dalam kandang. Split albino, bro. Ini pakai air untuk peredam ini, bro. Lebarnya berapa ini, mas? Lebar semua berapa ini? Ada 1 meter. Dua meter bagi ya. Dua ya, jadi cuma 1 meter, bro, kanan kiri, bro. Nah ini sini mana induknya? Oh di bawah itu ya? Di bawah. Di bawah, bro. Ini kasih air untuk peredam ini, bro. Panjang ke sana berapa, mas? Ada 2,5 meter. Panjang 2,5 meter, bro. Lebar cuma 1 meter, bro. Tuh. Ini split albino, bro. Murai split albino. Habis mabung dokor, bro. Split albino. Kandangnya sederhana, bro. Ini di bawah, bro. Tuh. Us. Tuh. Dalam kelodok sarang, bro. Nih. Telah prestasi, bro, indukannya, bro. Nih. Dipoligami, bro. Tuh. Di dalam pejantannya, bro. Dipoligami. Kandangnya sangat sederhana. Pakai peredam air, bro. Nih. Burung prestasi, bro. Kandangnya aja sederhana banget, bro. Ini yang satu dalam sangkar. Kalau ini split albino nya, bro. Yang ini ya, split albino ya. Rah warna, bro. Nih, bro. Ini prestasi, bro. Gak bisa dianggap sepele, bro. Ternak burung merah batu. Kandangnya sangat sederhana, lebar cuma 1 meter, bro. 1 kamar dibagi 2, bro. Itu kamar mandi ini adanya ya. Tuh, keluar dari kelodok sarang, bro. Kejantannya, bro. Burung prestasi, bro. Nah, dorong ekor, bro. Pasangannya, murai prestasi, bro. Anaknya prestasi di mana, mas? Masterpiece ya, juara 1 masterpiece, bro. Di Ciledug Tangerang ya? Ciledug Tangerang ini anaknya, bro. Masterpiece, juara 1, bro, anaknya ini, bro. Ini juga burung prestasi, bro. Kawinkan dengan burung split albino.